Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita jumpa lagi dengan Mansa Motor. Kali ini kita akan memodifikasi motor Revo Absolut. Ya. Tapi mesinnya sudah saya modifikasi, sudah saya pasang, sudah benar. Hari ini fokus ke pengapian menggunakan TDI Super Pro. Tapi untuk ini, untuk spek mesinnya, pertama sini karbu PWK 28 ya. Kemudian klepnya ini 2824. Pistonnya kita pakai 57 mili. Ya. Kemudian untuk modifikasi piston sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Piston hemat ya, pakai piston yang harganya hemat tapi punya kemampuan yang baik ya. Kemudian kerak as itu kita bandul. Ya, terus kopling menggunakan Karisma. Pakai Karisma komplit, kemudian magnet standar. Spool masih ada, masih tetap standar. Nah, jadi hari ini fokus kita kepada mapping CDI ya. Untuk CDI kita pakai ini ya, iMac 2. iMac 2 punya BRT. Nah, saya suka dengan CDI program karena dengan program ini kita bisa atur pengapian. Derajat titik tertinggi dan terendahnya itu bisa kita atur sesuai harapan kita ya. Kalau permintaan mesin pengen tinggi kita naikkan, kalau permintaan pengen standar kita turunkan. Jadi lebih seperti itu. Coba Gi, kita hidupkan dulu Gi. Kita main limit terlebih dahulu. Untuk limiter CDI 15.000. Kalau posisi komponennya tidak terlalu ini harus diturunkan ya. Diturunkan saja di 12,5 supaya nampak limiternya. Nih, bawaannya 15, kita turunkan 12.500 sudah cukup. Atau 12 apa 12,5 Ki? Biar awet. 12 saja. 12 saja biar ketemu limiternya nanti. Oke, kemudian enter, save. Nah, oke, sekarang limiter sudah sudah terinput di dalam CDI. Untuk iMac 2 ini remote-nya bisa untuk remote ECU ini. Cuman ada beberapa bagian yang dipakai. Nah, kita yang kalau CDI yang akan kita atur timing pengapiannya. Ya. Ini rasio kompresi motor ini 11, berapa Ki kemarin Ki? 11,6 ya. Akan kita mundurkan ini untuk 2250, 21 sudah cukup, 27 cukup, 31, 35 di 3000, 37,5 sudah benar. Nah, ini kita turunkan saja di angka 39 ya. Mulai 3500 ini 39. Enter. Di sini juga 39. Karena ini nanti pakai apa? Pertama turbo. Mudah-mudahan nampak ya. Ini ada siko ini. Kita buat 39 di angka derajat tertinggi. Mulai turun ya. Di 39 ini saya mau turunkan di 10.000 tadi ya, lupa kita. Nah, ini mulai 10.000 ini sudah kita turunkan. Mana tadi? Nah, 10.250 ya. Kita turunkan di angka 38.
Nyantar 37,5 37 36 36,5 36 nyantar. Kita pasang lagi di angka 35,5. Kita mau di 34 biar atasnya lebih dingin ya dan jalan. Ini sebentar. 35,5. 35,5. Enter. 35. Dan ini 34,5. Enter 34. Kita mentokkan di 34 semua. Karena limiter sudah terputus di dua angka 12 tadi, sudah ini ya, sudah tidak kepakai ini sebenarnya. Oke, sip, sudah tersimpan ya. Oke, matikan, hidupkan mesinnya. Kita matikan arusnya. Oke, diperhatikan, saya rasa ingat ya. Coba kita hidupkan. Siapkan anu di obengan. Nanti.